antara karena masih kecil kayaknya seneng-seneng aja. Jadi pengen jadi bisa menjadi tanda juga. Pas posisi lagi serius atau apa tuh? Oh, kalau tapi jahit, backhandnya sih. Oh, backhandnya itu yang bikin kamu. Berarti kamu spesialisnya dalam backhand. Masih belajar sebenarnya seperti itu. Terus waktu kan kamu pindah dari Belanda itu kamu? Usia pemula akhir. 13 tahun. Pas 13 tahun kamu langsung pindah ke Belanda. Susah nggak sih peralihannya gitu dari biasa main sendiri jadi harus berdua kan chemistry-nya? Susah sih dari cara defend-nya juga beda kan dari single. Itu rekomendasi siapa pindah gitu? Pelatih atau gimana? Karena kayaknya dari single kurang berprestasi sih. Jadi mengubah ibadah juga dari Taufik ke Henta tuh sulit nggak sih buat kamu? Aduh, gue pengennya tapi jadi Taufik kok jadi ke Henta gitu? Ya enggak sih, soalnya cuma mengidolakan aja. Oh, cuma mengidolakan. Terus apa lagi nih evaluasi kamu sendiri dengan selain tadi harus chemistry sama sama jalan malas latihan sih gue, capek, jenuh gitu lah. Maksudnya dari bulu tangkis kamu udah dapet apa aja sih? Banyak sih. Seperti? Ya uang lebih banyak sih. Uang ditabung atau udah membeli apa? Ditabung. Ada yang beli. Iya, barang pertama kamu yang kamu beli apa? Beli raket. Raket ini itu harganya berapa? Bisa 900. Sebelumnya belum pernah selama ini raket dapat dari soalnya kan raket pertama tuh berarti belum masuk klub besar ya. Masih klub kecil jadi itu masuk klub pertama kamu kan? Banda Baru Batam. Terus sampai bisa ke Jarum tuh gimana? Kan saya pindah ke Tangerang, Cirebon, Jawa. Terus baru tes ke Jarum. Itu tahun berapa? Tes Jarum 2017. Itu masuk ke yang tes khusus, audisi khusus itu nggak sih atau yang umum? Saya khusus. Khusus. Jadi yang langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Dan memang itu di situ langsung Belanda atau langsung Belanda? Waktu itu sama siapa? Tesnya sama. Oh, saya sendiri. Oh. Jadi tesnya sama Mas Sigit Budiarto. Itu langsung masuk. Terus sama Mas Sigit berarti dibilang sama Belanda main sama? Belum ada sih di situ. Mungkin saya tunggu setahun dulu baru main bareng senior yang 2000 di atas saya. Namanya siapa? Ananda Atmaja Pohan. Setelah itu berubah menjadi teman kamu yang sekarang. Selamat. Kan waktu ke Jurnas itu bukan dengan pasangan yang sebenarnya. Kok bisa langsung klop gitu padahal selamanya sering juaranya sama partner yang lain. Gimana? Mungkin karena sering latihan bareng juga. Ya, mungkin lebih ada chemistry-nya. Tapi akhirnya kan partnernya enggak ikut ke Pelatnas kan jadinya. Itu gimana perasaan? Ya, agak kasihan juga sih sebenarnya. Mungkin udah jalan ya. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik kan? Maksudnya enggak langsung jadi minder temennya gitu. Itu permintaan pelatih atau gimana prosesnya pelatih kok sih, ya. Pelatih yang menentukan soalnya ya. Cuma ada slot satu pasang lagi.